Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di acara Sosialisasi Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip. Yang terhormat, Dr. Randes Imam Gunarto M. Hum, selaku Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia. Yang kami hormati, Profesor Dr. Insinyur Suwarto M.S., selaku Rektor Universitas Jenderal Sudirman. Yang kami hormati pula, Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sodik M.Sc., AGR, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Jenderal Sudirman, dan seluruh Dekan Universitas Jenderal Sudirman, serta seluruh peserta sosialisasi Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana atas rahmat dan hidayah-Nya kita dapat berkumpul bersama-sama bertatap muka di tempat yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Saya Afifah Dwi Fauzia, selaku Master of Ceremony acara sosialisasi pada hari ini, Jumat, 3 Desember 2021. Sebelumnya, saya akan membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini, yaitu, yang pertama, pembukaan. Selanjutnya, menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya, sambutan dari Rektor Universitas Jenderal Sudirman. Dilanjutkan dengan sosialisasi Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip oleh narasumber Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia. Selanjutnya, penyerahan kenang-kenangan, dan yang terakhir, penutup. Hadirin yang berbahagia, sebelum memulai acara ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar acara pada hari ini dapat bermanfaat dan berjalan dengan lancar tanpa adanya suatu halangan apapun. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Menyanyikan bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Profesor Dr. Insinyur Suwarto M.S. selaku Rektor Universitas Jenderal Sudirman. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada Profesor Dr. Insinyur Suwarto M.S. atas sambutannya. Hadirin yang berbahagia, akhirnya kita memasuki acara inti yaitu sosialisasi Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip yang akan disampaikan oleh Dr. Randes Imam Gunarto M. Hum, selaku Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia. Kepada Dr. Randes Imam Gunarto M. Hum, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada Dr. Randes Imam Gunarto M. Hum atas informasi yang diberikan. Sudah banyak sekali informasi mengenai Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip yang kita dapat pada pagi hari ini. Semoga bahasan tadi bermanfaat bagi kita semua. Acara selanjutnya yaitu penyerahan kenang-kenangan untuk Dr. Andes Imam Gunarto M. Hum dan Profesor Dr. Insinyur Suwarto M.S. Waktu dan tempat kami persilahkan. Hadirin yang berbahagia, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelum kita tutup acara ini, saya selaku Master of Ceremony meminta maaf apabila selama memandu acara ini banyak kesalahan. Marilah kita tutup acara ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.